kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Terjerat kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi Harvey Muiz resmi ditahan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan akan melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, untuk mencari sejumlah barang bukti terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun rupiah. Ketut Sumedana menegaskan akan menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang Harvey Muiz, sehingga ada kemungkinan siapapun pihak yang menikmati, menggunakan, dan menerima uang korupsi ini bisa dijerat pidana. Orang yang kemudian menjadi perhatian publik ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama adalah Harvey Muiz, kemudian ada Helena Lim. Apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga melibatkan pesohor, Pak Ketut? Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya jadi, menerima gratifikasi begitu. Ya, bisa termasuk semuanya. Tadi bukannya gratifikasi, kena suap, dapat mendapatkan dampaknya, menikmati hasilnya, itu juga termasuk orang-orang yang kategori terdepan juga patut dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka. Tak hanya menetapkan suami Sandra Dewi sebagai tersangka, Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah. Helena Lim merupakan petinggi dari perusahaan yang menerima dana CSR penambang timah ilegal. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Agung Kuntadi menyebut Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya dan diduga disamarkan sebagai dana CSR. Selanjutnya, saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, diketahui memiliki sejumlah saham di beberapa perusahaan batu bara. Saat ini, Kejagung sudah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus korupsi timah. Tim Liputan Kompas TV.